sekali yang kita rasakan dan kita harapkan bersama masyarakat, bahwa dampaknya sangat kita rasakan, terutama di sektor ekonomi. Misal, dengan memang tujuan pemerintah membangun perbaikan revitalisasi bendungan seperti ini sangat bagus, dimana memungkinkan untuk masyarakat. Tapi yang kita lihat sekarang, apa dengan begitu singkat sudah roboh. Kemudian dampak yang kami rasakan terutama di sektor ekonomi, bahwa masyarakat tidak bisa lagi merasakan dan mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin, terutama sekali masalah parkir. Pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk membangun ini dengan tujuan baik, terutama sekali dikala kita yang berada di Senggigi ini, tujuannya membangun seperti ini jelas untuk semisal melihat sunset. Sekarang orang-orang yang datang atau wisatawan yang berkunjung kan merasa takut, merasa trauma, tidak lagi bisa parkir karena dengan keadaan seperti ini. Selanjutnya